ar rahim Qala Musa Ibrahim Allah taala wa adama naf'i ulum fi darini ini amin. Wa marra Abu Hurairah radhiyallahu anhu bisuqil Madinati. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berlalu lewat di pasar Madinah bahwa janum mustaghilina bidunya. Lalu ia mendapati mereka orang-orang di pasar sibuk dengan dunia. Faqala lalu Abu Hurairah berkata ya ahlas suki wahai penduduk pasar malakum julusun hauna apa ada bagi kamu duduk di sini ya apa kira-kira ya guna kamu duduk di sini wa mi rasul nabi sallallahu alaihi wasallam yuksamu fil masjid padahal warisan nabi sallallahu alaihi wasallam dibagikan di masjidnya. Ngapain pada di sini aja? Warisan Nabi ada di bagian di masjid. Masa kita sono pergi ke masjid cari warisan Nabi? <laughs> Namanya orang dunia, kira-kira warisan aja dah. Wah. Wow. Gegap gempita. Faqamu lalu mereka berdiri wa dan mereka meninggalkan bai'ahum. jual beli mereka wa bai'ahum wa jual beli mereka wa zahabu ila masjid dan mereka pergi buru-buru ke masjid fa wajadu qauman yusalluna lalu mereka mendapati kaum yang lagi pada sembahyang dia kagak dapatin duit enggak ada dia enggak lihat duit di masjid yang dilihat orang pada sembahyang wah wa qauman yaqrauna dan kaum lagi membaca Quran wa qauman yatadzakkaruna al wal dan satu kaum lagi sedang menyebutkan menceritakan tentang halal dan haram fatarakuhum lalu mereka meninggalkan ya orang-orang yang di masjid itu katanya lagi bagiin warisan mana orang lagi berngaji warisan lagi ya fatarakuhum lalu mereka pun meninggalkannya Wazahabu dan mereka pergi ila Abi Hurairah kepada Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaquluna lahu mereka berkata kepada Abi Hurairah aina mirasun nabi sallallahu alaihi wasallam mana warisan nabi sallallahu alaihi wasallam kata engkau ada di bagi di masjid mana ya mana duitnya <laughs> kan identik warisan duit kebun lebar gitu ya harta benda Faqal lahum lalun Abi Hurairah berkata kepada mereka, "Maza ra'aitum fil masjid?" Apa yang sudah kamu lihat di masjid? Faqalu lahu, lalu mereka berkata kepada Abi Hurairah, "Ma illa kadza wa kadza." Kami tidak melihat kecuali ini itu, ini itu. Orang pada sembahyang, orang ngaji, ya. Orang zikir. Juga ada orang bagiin warisan. Ya, kira-kira begitulah itu. Fakallah lahum. Lalu Nabi Hurairah berkata kepada mereka, Maroai itu muhu huwa mirasun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kamu lihat itu adalah warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu warisan Nabi itu. Orang pada ngaji, orang pada zikir, orang pada nerus Al Quran. Itu warisan Nabi tuh. Orang pada ngajarin kenapa fa innal anbiya alaihi musallatu wasalam lam yuwarrisu dinaran wala diraman wa inna ma ilma faman akhazahu akhaza bil hazil wafiri karena sesungguhnya para nabi alaihi musallatu wasalam mereka tidak mewariskan dinar dan juga tidak dirham hanya saja mereka mewariskan ilmu maka siapa saja yang mengambil ilmu Maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Jadi kamu kalau disuruh pilih mau kerja mau cari ilmu, ah? Mau cari duit cari ilmu, cari ilmu kecuali udah punya bini baru ya. Kalau udah punya bini ya cari kerja buat cari duit, panen 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 anak panen bini. Nah, kalau belum punya bini, belum punya anak, cari ilmu, jangan sampai kagak. Hmm. Jadi jangan bingung cari duit ya, jangan bingung cari duit, masih perjaka. Bini belum punya anak, belum punya jangan bingung antar, kalau punya ini gimana. Jangan, ya, tenang aja, cari ilmu biar banyak. Ini udah ngaji, ini udah ngaji, ini udah hatam, ini udah hatam. Aman kalau begitu dah. Entar udah 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 kawin punya anak bererod. Iya, bini satu juga begitu, umpama gitu ya. <guluh> mau ngaji, mau hatam ini, mau hatam itu. Ya tinggal ngeles doang dah. Gue sih pengen ngaji kayak lu begitu, man. Aduh, anak gue banyak banget, bini. Aduh, susah banget diajak komprominya. Iya, ya, dulu kemanain ya. Omongannya enggak bisa percaya tuh begitu. Tibang mau doang sekarang. Ya, yang enggak yang masih kosong semua. Ngaji aja udah. Beras dikasih, tempat dikasih, gratis semua. Tinggal ngapain doang? Tinggal makan doang. <tongan> ya, tinggal ngaji doang. Disediain sama guru. Tinggal makan tuh. Ngaji biar benar, akhlaknya benar. Udah, begitu doang. Kurang apa? <tongan> Ya. Kurang apa itu guru? Ya, kurang apa? Ya, tinggal makan doang, belajar biar benar aja. Dah. Ya. <laughs> ya Allah ya Rasulullah. Anda jangan mikirin papa ngaji biar benar. Ntar, mm -mm. Tar kalau udah banyak ngajinya udah banyak, ini udah hatam, ini udah hatam, ini udah bisa alhamdulillah ya. Udah umur udah sampai baru udah bismillah dah, berangkatlah. dah. Insyaallah tentrem terus hmm. nah, jadi gunakan kesempatan waktu umur sehat dengan sebaik-baiknya. Nah, jangan pikirin duit enak senang, Insya Allah terus terang dulu saya kalau mau ngaji mikirin apa mikirin ongkosin apa mikirin amplopin guru <laughs> itu saya yang berpikiran karena lu pengen pesantren nggak punya duit jadi yang saya berpikiran adalah mikirin amplopin guru mikirin saya mikirin buat amplopin guru kan malu kalau nggak ngasih Sampai gurunya kencang saya kayak makmun. Saya kasih. Ya. Saya dibilang begini pas begitu. Bilangin si Eman kalau ngaji jangan pakai duit-duitan itu. <laughs> Maksudnya jangan pakai duit. <laughs> yang penting ngaji aja karena beliau memang seorang yang ikhlas dalam mengajar, Masya Allah. Kalau yang lain sih semua rata. Setiap perbulan itu begitu. Mikirin. Iya karena karena apa? Karena kita minta beliau, kita harus siap dengan itunya. Harus siap. Tapi kalau di sini enggak ada. Makanya sengaja gratis. Untuk apa sengaja begitu? Biar jangan sungkan, beneran gitu. Gratis ngaji aja. Enggak usah bingung entar kalau enggak bagi duit enggak enak. Enggak apa-apa. Ter Allah yang bagi. Enggak apa-apa. Makanya itu tulisan gratis supaya apa? Jangan dihapus. Supaya apa? Supaya jangan sungkan. Beneran. Jangan sungkan, ngaji aja biar bener Ya kalau diambil kita, kalau dibagi kita ambil gitu. Ya, oh, ya Allah. Ya, ya, ambil kita, ambil. Ya dia dia di, di, dikasih kita, ambil. Ya, banyak dikit karena prinsip kita begitu. Kita prinsip kita nih ya. Kalau dikasih kita ambil, minta jangan. dikasih ambil minta jangan. Ya, dikasih ambil sekalipun dilempar, tapi minta jangan pernah. Gitu ya. Begitu ya. Jadi kita dikasih waktu sama Allah, dikasih umur sama Allah, gunakan sebaik-baiknya. Wa martabatil dan apabila engkau telah mengetahui bahwasanya mengajar dengan ini martabat yang tinggi. Fatawassal maka memohon dengan haraplah, memohon dengan sangatlah engkau ilallah ya subhanahu wa taala kepada Allah subhanahu wa taala fi ayyuwafikokalahu pada bahwa Allah agar Allah berikan taufik engkau lahu baginya hatta turfa'a darajatuka sampai derajat engkau ditinggikan wa yaduma izzuka wa nafuka dan senantiasa kemuliaan dan kemanfaatan engkau minta ma Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah istiqomakan aku ya Allah minta ma Allah kuatkan aku ya Allah sabarkan aku ya Allah Teguhkan pendirianku ya Allah. Cerdaskan pikiranku ya Allah. Ya. Mau saya kasih amalan biar cerdas pikirannya. Mau enggak kira-kira? Ya. Baca 11 kali setiap kali habis salat lima waktu. Ya. Ya man allama Ibrahim al hikmata Ya man allama Ibrahim al hikmata al hikmata ada alif lamnya Ya man allama al Ibrahim al hikmata Ya man allama Ibrahim al Ibrahim hikmata ya man wahai zat Allah maksudnya Alamal Ibrahim al hikmata yang telah mengajarkan Nabi Ibrahim hikmah alimni al jadikan aku orang yang alim ya. jadikan aku orang yang banyak ilmu jadikan aku orang yang berilmu itu baca sebelas kali setiap kali habis sembahyang InsyaAllah Allah jadikan kita orang yang banyak ilmu dan manfaat ilmunya. Ya man allamal Ibrahim al hikmata alimni al sebelas kali setiap kali habis sholat. Hmm. Panas Allah Al Azim Mutawasil Nabi Nabi Karim. Maka oleh karena itu kami minta kepada Allah Taala yang Maha Agung, ya, hal karena bertawasul, memohon dengan sangat dengan Nabi Mulia bahwa ayu fik kenalil ifadati agar ia memberikan topik kami bagi memberikan faedah wal istifadati dan mencari faedah wa rizqana dan ia memberikan rezeki kami al husna wa ziyadatan kebaikan dan bertambah ilmu manfaat berkah amin ya allah Al-Irabu ta'limuhu mubtada'un wa khairu khabarun wa ibadatin mudafun ilaih wa khilafatin ma'tufun ala ibadatin wa wa uwi rasatin bikasil wawi ma'tufun aidan ala ibadatin fatawasala al-fa'u fa'al fasihati wa qiyaa wa qiatun fi jawabi atau wa qiatan fi jawabi syartin muqaddarin takdiruhu mataqadama fil ilmi Watawasala fe lo amrin ma binun ala sukunin mukandarin mana amin suria al fatatul alati atabi'ah li ajarinul kafi patilman kalabatnya alifan wallahu aalami sawab wajh.